perkenalkan nama saya dan bila saya cakap saya dari Social Enterprise Academy, selalu orang tanya apa itu social enterprise. So hari ni saya ingat saya kongsi sikit tentang apa itu social enterprise. Kalau kita Google dekat dalam YouTube, banyak ada explanation tentang apa itu social enterprise. Jadi saya explain dalam cara yang mungkin paling mudah lah yang saya tahu, kan. So bayangkan kita ada seutas tali, one spectrum. Ujung sebelah kanan saya satu spectrum, and then belah kiri lagi satu spectrum. Yang belah kanan ni is your traditional business. That means business yang hanya fokus kepada untung. Tak kisahlah buat apa pun. Kalau dia tangkap ikan, janji ada untung, minyak kapal tu terkeluar dekat laut apa semua, dia tak kisah. Kalau dia buat construction, dia tebang pokok, dia tak ada fikir nak tanam balik ke apa semua, kan. Dia tak kisah, janji ada untung. So itu satu ujung spectrum. The other end of the spectrum is your NGO. That means dia cuma pentingkan atau dia cuma dapatkan duit daripada charity, daripada donation, mengharapkan orang bagi charity. Dengan duit charity ni baru dia buat dia punya social impact, apa sajalah social impact dia, untuk orang miskin ke, untuk rumah anak yatim ke, apa saja dia punya social impact. So this is the two extreme. Dekat tengah-tengah ni ada satu zone, ada satu area yang kita panggil sebagai social enterprise. Tapi nama social enterprise ni pun ada berbeza-beza jugalah. Ada yang panggil social business, ada yang panggil conscious business, ada yang panggil social enterprise. So kita tak nak cerita tentang perbezaan nama, tapi kriteria dia kena ada combination. Combination of enterprise, maksudnya sustainable business model, dan juga ada clear social business, clear social mission, yeah? Itu yang kita panggil social enterprise. Dia duduk dekat tengah-tengah. Jadi banyak company yang hanya fikirkan keuntungan nak masuk ke zone tengah, dan juga yang charity, dia fikirkan yang dia tak boleh berterusan saja minta donation, dia juga mau ke tengah, supaya kat tengah ni ada apa yang kita panggil social enterprise. So enterprise kena ada business model lah, social kena ada clear social agenda. Okay, so itu explanation saya tentang apa itu social enterprise. Hopefully it's simple enough for you to understand. If you need more information, you can go to our website, Social Enterprise Academy /MY Malaysia, or you can Google and cari apa itu social enterprise. Dekat YouTube pun banyak penjelasan tentang apa itu social enterprise. So thank you very much for listening in to all the social entrepreneurs out there. All the best to you. Hopefully to interview you soon.